Hadsadat wassadatin al-aizza wal fudala yang kami muliakan, segenap ahla baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kami muliakan, Maulana Habib Muhammadut Fii bin Ali bin Hashim bin Yahya, hafizallahu taala wa qaddasallahu sirrah, yang kami muliakan, guru kami, orang tua kami, Abuya, Asy-Syeikh Muhtadi Timiyati radhiyallahu anhu wa hifdzallahu ta'ana dan segenap para guru, para muallim wal muallimah inna rahmatillah subhanahu wa ta'ala yang kami hormati. Tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, sahabat-sahabat dari TNI dan Polri senantiasa sinergi dengan Nahdlatul Ulama. Ya. Karena kalau TNI dan Polri tidak sinergi dengan Nahdlatul Ulama, benteng pertahanan bangsa ini akan rapuh. Kenapa? Karena ada upaya untuk memasukkan ideologi-ideologi transnasional ke tubuh TNI dan Polri. Saya mengkaji itu, dan banyak jamaah saya juga yang di TNI dan Polri, saudara saya, keluarga saya. Kebetulan saya punya uang juga di TNI, Jenderal Kiki Sahnakri Itu uang saya, ya. Kemudian juga di Polri juga ada kerabat kami dari Karawang, Kang Edi Darnadi. Ya, banyak keluarga kami dari TNI Polri. Maka sangat riskan jika TNI Polri sekarang sudah mulai kemasukan. Ada yang istilah Polri, Cint, Polri Sunnah, atau apa itu polisi Sunnah. Nah, ini perlu diperhatikan, jangan sampai kecolongan. Karena yang sudah terjadi di Mesir seperti itu. Sampai-sampai perang saudara. Masing-masing punya senjata. Ini yang dikhawatirkan. Tapi insya Allah selama TNI Polri masih terus ngajinya kepada ulama-ulama NU. Gandengan terus dengan ulama-ulama NU. Insya Allah TNI Polri-nya TNI Polri yang ahlus sunnah wal jamaah. Yang kami cintai, yang kami banggakan, segenap panitia penyelenggara dalam hal ini pengurus ranting NU Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk masih ada nggak kebunnya? Ada jeruknya doang, ya. Bukan kebun jeruk berarti sekarang mah mal jeruk, adanya di mal pasar jeruk. Mudah-mudahan dalam hal ini Ibu Intan dan seluruh sahabat-sahabat di PRNU Sukabumi Utara semoga diberikan keteguhan hati, ketulusan hati yang penting tulus dulu, karena di dalam NU berjuang di NU itu harus tulus ikhlas. Jadi jangan sampai NU-nya nunut urip, apa itu nunut urip cuma numpang hidup, jangan. Jadi di NU jangan numpang he, hidup, siapa orang yang di dalam NU tapi cuma numpang hidup nanti kualat. Ya buktikan orang yang cuma numpang hidup kualat. Tapi kalau benar-benar khidmat di NU insya Allah akan masuk ke dalam doanya Hadratul Hashim Ash'ari. Siapa yang mengurusi NU? Sebetulnya bukan berarti mengurusi itu membuat NU jadi kurus kerontang bukan? Ya, jadi penggemuknya NU. Maksudnya ngayomi, mau merawat NU maka dia aku anggap sebagai muridku. Dan aku berharap, aku berdoa meminta kepada Allah agar seluruh murid-muridku akan diselamatkan beserta anak keturunannya dunia akhirat hingga wafatnya husnul khotimah. Doa Hadrat Syekh Ash'ari. Kebetulan saya punya guru sanad silsilah ilmu saya juga nyampung kepada Hadrat Syekh Ash'ari. Di antaranya salah satu guru saya Syekh Beliau punya guru Kiai Amin Sepuh Babakan Ciwaringin Cirebon. Juga guru yang lainnya ada juru tulisnya Hadrat Syekh Ash'ari. Kiai Sanusi, juga Kiai Mas Duki, Bapak Kanci Waring Cirebon. Nah ini berarti murid langsung dari Hadratu Syekh Asyim Ash'ari. Nyambung dari jalur keluarga silsilahnya terus sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam mempelajari ilmu agama tidak boleh asal comot sana sini. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan melalui jalur sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan Inna hadal al madinun sesungguhnya ilmu ini adalah agama was salatu dinun salat juga merupakan tiangnya agama fangzuru amman takhudu nahadal ilma maka perhatikan oleh kalian teliti oleh kalian dari mana kalian mengambil ilmu kita jelas punya guru punya mursyid Maulana Sayyidil Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya radhiyallahu an. Kita punya guru Sayyidil Walid Abu Ya Muhtadi Ad-Dimyati radhiyallahu an. Terus nyambung sanad silsilahnya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung bagi kita yang tetap teguh pada manhaj para mursyidnya, tetap teguh pada manhaj guru-gurunya. Fala tarwu, jangan kalian mengambil riwayat, mengambil ilmu, illa amman tahakkakat tahu kecuali dari orang yang memang sudah teruji keahliannya minal uduli memiliki sifat keadilan dan juga sifat terpercaya jujur wal dan orangnya memang mengamalkan ilmunya orangnya takwa kita beruntung sosok guru-guru kita Maulana Abdul Abu Muhtadi adalah orang-orang yang istiqomah tetap menjaga amaliyah dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah dan terus ngayomi umat bukan memprovokasi mereka supaya umat terpecah gontok-gontokan saling menyakiti tapi guru-guru kita terbukti mereka ngayomi umat meyakinkan kepada umat bahwa sosok Islam itu kacamata Islam ada di Indonesia yang harusnya kita tebarkan ke seluruh dunia karena kalau tidak karena NU yang ada di Indonesia ahlus sunnah wal jamaah sudah seperti di Afghanistan, Suriah, di Mesir, di Sudan dan di tempat-tempat yang lainnya Irak ahlus sunnah wal jamaah tempatnya Sultanul Aulia Syah Abdul Qadir Al Jalani perang saudara yang nembak cedera Allahu Akbar yang mati juga Allahu Akbar sama-sama Islam di Suriah yang ngebom Allahu Akbar yang meninggal adalah seorang ulama, seorang mursyid di antaranya Sayyidi Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti Wafat ketika mengajar tafsir di masjid Kemudian kolega Maulana Habib Lutfi Seorang mufti di syuriah Itu pun wafat di bom Saat beliau pulang dari tempat kajian Mobilnya dipasangi bom Maka NU ini merupakan Bukti nyata bagi dunia bahwa Islam yang dijaga oleh NU adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Kenapa Islam rahmatan lil alamin? Orang NU membuktikan bahwa mereka mengamalkan apa yang menjadi visi misi Rasulullah. Apa visi misi Rasulullah? Bu'ithu bil samha. Aku diutus untuk membawa agama yang suci bersih dan juga toleran. Jadi jangan bilang toleran bukan ajaran Nabi Muhammad. Karena justru Rasulullah sendiri yang senantiasa menunjukkan wajah tolerannya Islam dulu di Madinah, banyak orang-orang yang non-Muslim bahkan di Madinah. Jadi, rasul tinggal di Madinah itu berbagai agama ada di sana, Yahudi ada jelas kalau Muslim, yang Yahudi ada, Nasrani ada, Majusi juga ada, macam-macam di Madinah. Tapi demi mempertahankan persatuan Madinah, Rasul membuat piagam yatrib yang kita kenal sekarang dengan Shifdom of Madinah, piagam Madinah. Piagam Madinah isinya apa? Apakah itu merupakan tekanan kepada orang-orang di luar Islam? Tidak, justru setiap warga Madinah, entah itu Muslim, entah itu Yahudi entah itu Nasrani, entah itu Majusi, siapapun mereka punya kewajiban yang sama, apa? Menjaga kedaulatan Madinah. Mereka tidak boleh saling menzalimi satu sama lain. Ada klausul orang muslim ngambil hak orang lain, dia harus dikenai dengan hukuman. Begitu pula orang yang non muslim mengambil hak dengan sesama non muslimnya, itu juga kena hukum juga maka keadilan itulah yang diajarkan oleh Rasul, yang ditegakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tak pandang bulu baginda Rasul menegakkan keadilan di dalam Kitab Riyadhus Shalihin, ada kitabnya supaya jangan sampai saya dianggap mengada-ngada. Jangan sampai saya dianggap mengada-ngada. Ini Kitab Riyadhus Shalihin, bukan terjemahan, masih bahasa Arab. Sengaja. Karena suka banyak yang bilang gini. Wah, itu mah habibnya, habib bayaran pemerintah. Ada yang ngomong begitu, kadang gak berani ngomong depan saya, ngomong sini. Ada yang mau berani ngomong gitu. Habib bayaran pemerintah, boro-boro dibayar pemerintah, bikin proposal juga kagak. Karena biasanya kalau mau dapat kecooran dana dari pemerintah, kan harus bikin proposal. Saya gak bikin proposal sampai sekarang. Ya. Sejak zaman... Sebelum Pilpres Pak Jokowi jadi pemimpin bangsa kita, saya sudah ngaji kitab ini. Dan sudah menyampaikan itu sejak presiden-presiden sebelumnya. Karena kitab ini karya Imam An-Nawawi an, Pengarang kitab Al-Majmu Syarah Muhaddab. Salah satu mujtahid tarjih madham syafi'i Dan riyadus sholat ini kumpulan hadith-hadith yang kuat. Yang seyogyanya ini bisa dijadikan sebagai gaidan bagi kita umat islam. tentang keadilan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentang integritas beliau. Beliau tak pandang bulu tentang penegakan keadilan, penegakan hukum. Di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi wa anha dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Anna ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyyati allati sarakat Sesungguhnya orang-orang di masa Nabi pada saat itu sempat ada kebingungan tentang kasus yang menimpa seorang wanita dari Bani Makhzumi. Bani Makhzumi itu masih kelompok Quraisy, jadi masih ada kekerabatan dengan Baginda Rasul. Masih ada kekerabatan. Kan kalau Rasul dari Bani Hashim atau Bani Muttalib, sedangkan wanita ini dari Bani Makhzumi. Tapi Quraisy sama-sama Quraisy. Ternyata Sarokot wanita itu mencuri. Kemudian, fakalu maka orang-orang berceloteh berkata, menjadi isu yang hangat. man yukallimu fiha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahai saudara-saudaraku kira-kira siapa yang akan menyampaikan berita ini kepada rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam begitu katanya faqalu maka di antara mereka ada yang berkata man yajtari wadahi illa usamah bin zaid hubbu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam siapa lagi kalau bukan usamah bin zaid Dia adalah sahabat yang begitu dicintai oleh Rasul. Dia saja yang menyampaikan berita ini kepada Rasul. Maka fakallah mahu usamah. Sahabat usamah menyampaikan berita tentang wanita dari makzum bani makzum yang mencuri tersebut kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu pula baginda Rasul berkata dengan wajah memerah dalam penjelasan para ulama ahli hadis. Wajahnya memerah, urat kerongkongan menegang, dengan tegas baginda Rasul berkata atas hadin min taala. Apakah kalian mau melepaskan seseorang dari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah? Apakah kalian mau nolongin orang supaya lepas dari hukumannya? Begitu kata baginda Rasul. Thumma koma kepada Rasulullah berdiri. Fakta dan beliau berorasi di hadapan umat pada saat itu. Thumma kola kemudian berkata Inna sesungguhnya ketahuilah wahai kalian manusia bangsa-bangsa sebelum kalian mereka hancur luluh lantak diadab oleh Allah akibat apa jika ada di antara mereka dari kalangan syarif dari kalangan sayyid dari kalangan habib dari kalangan keturunan yang soleh dari kalangan keluarga pejabat membesar, Tokoh masyarakat ada yang mencuri. Tarukuh. Bangsa-bangsa terdahulu mereka meninggalkannya. Tidak menghukumnya. Tidak menegakkan keadilan seadil-adilnya. Tapi kalau rakyat biasa. Bukan turunan yang baik. Bukan seorang syarif. Bukan seorang sayid. Bukan, seorang syarif, bukan pem anak pembesar. Turunan pembesar. Kalau ada di antara mereka yang mencuri. Aqamu -hadda. Tapi umat terdahulu mereka seringkali menetapkan keadilan seadil-adilnya hanya bagi orang-orang dari kalangan yang bukan syarif. Lau anna wa aibullahi demi Allah. Lau anna Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha sarakat tu yadaha. Andaikan putriku sendiri Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Ini ketetapan baginda Rasulullah s.a.w. Alih, disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya pernah dulu menyampaikan pengajian begini. Di Cikarang. Menyampaikan hadis seperti ini. Beres pengajian turun pas ramah-tamah, pas mau makan. Ada seorang sayyid. Sayyid itu kalau orang Betawi mengenalnya Habib. Padahal istilah Habib itu, baru muncul pada zaman Sayyiduna Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Penyusun Rotib Al-Attas. Maka di Yaman marak istilah Habib. Kemudian mereka hijrah ke Indonesia. Di Indonesia tidak langsung mereka menggunakan istilah Habib. Karena belum familiar. Di Jakarta dulu dikatakan nyawan. Makanya ada dikenal Wan Abudnya. Mm -mm. Kalau di Cirebon pakainya syarif. Karena kanjeng sunun sunan gunung jati adalah seorang sayyid. Ahlul bait nabi. Tapi karena menjadi raja dan pembesar tokoh di masyarakat beliau digelari syarif. Jadi syarif itu bukan nama. Sematan gelar untuk beliau. Namanya Hidayatullah. Sebagaimana ada di dalam kitab Asyamsul As Zahirah Juz kedua. Kitab tentang nasab yang dikarang, yang disusun 119 tahun yang lalu oleh seorang mufti tarim yang datang ke Nuswantara untuk menjajaki ahlul bait nabi dan mendata mereka termasuk wali Songo keturunannya. Maka Syekh Sayyid Hidayatullah diberikan gelar syarif. Ayahnya pun Abdullah Sayyid Abdullah diberikan gelar syarif. Jadi syarif Abdullah Amatuddin. Adiknya Syekh Syarif Hidayatullah namanya Nurullah maka kemudian diberikan gelar syarif juga syarif Nurullah. Lantas kemudian kalau di Cirebon karena ada sejarah itu maka sebelum 10 tahun terakhir ini nih, ya itu orang-orang di sana manggil Habib Said itu dengan panggilan Ayib. Di Cirebon tuh manggil Habib tuh Ayib. Makanya saya kalau di Cirebon juga dulu panggilnya Kang Ayib. Tetap pakai Kang. Saya punya guru Habib Muh. Muhammad bin Yahya masih kerabat Abah Lutfi disebut Kang Ayib Muh Jaga Satru. Ada lagi dibawakan Bowo Cirebon Syarif Hud bin Yahya disebut Abah Ayib Hud bin Yahya. Jadi kalau di sana Ayib saya punya teman Abdullah ya Lel disebut Ayib Kacung. Ayib Kacung. Ya karena kalau orang Jawa Cung itu kan Kacung tuh ujang gitu. Kemudian kalau di Sumatera dipanggilnya Sidi dari diambil dari kata Sayyidi. Nah sebetulnya dulu zaman Rasulullah Sayyid karena Rasul sendiri mengatakan anak Sayyid waladi Adam yaumal kiamati fakhra. Aku ini Sayyidnya pemimpinnya seluruh manusia pada hari kiamat tapi bukan tujuanku untuk menyombongkan diri. Kemudian ketika memangku kedua cucunya Rasul berkata la Sayyidah syababi ahlil jannah. Sesungguhnya keduanya merupakan sayyid pemimpin bagi para pemuda ahli surga. Jadi sayyid. Kemudian ada istilah syarif. Nah, Habib itu baru disematkan oleh Al Habib Umar bin Amtir Rahman Al Attas qaddasallahu Sejak zaman itulah mulai dikenal istilah Habib. Jadi, kalau merujuk kepada hadis ini ini merupakan ketetapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbangsa dan bernegara. Jadi tidak ada pandang bulu penetapan hukum bagi siapapun. Walau kata baginda Rasul, andaikan putriku sendiri yang melakukan kesalahan atau mencuri, aku yang akan menegakkan hukum, aku yang akan memotong tangannya. Tapi wallahi sayyidah Fatimah radhiyallahu anha adalah wanita suci, wanita solihah. Beliau bahkan oleh baginda Rasul dikatakan sebagai pemimpin wanita-wanita ahli surga. Tapi kalimat tadi menuntun kita pada kesadaran bahwa siapapun di mata hukum tidak ada bedanya. Tidak boleh ada timpang. Ketimpangan di antara kita khususnya dalam bermasyarakat. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita turunan Rasulullah kemudian semena-mena kita berlaku di masyarakat. Betul? mentang-mentang turunan Rasulullah kemudian kita seenaknya melanggar aturan hukum maka kalau ada yang melanggar aturan hukum bagaimana jika memang ini melanggar aturan pidana maka hukum pidana bisa dilaksanakan bagi seluruh warga negara Indonesia ataupun warga asing yang ada di Indonesia siapapun mereka turunan siapapun mereka ya maka tidak boleh kita melanggar aturan hukum Termasuk di dalam memperkuat persatuan bangsa dan negara Bagaimana sikap kita sebagai rakyat dan sebagai pemimpin Sesungguhnya baginda Rasulullah s.a.w. sendiri telah memberikan gaidan kepada kita Jadi jangan asal Makanya kenapa saya pakai kitabnya karena supaya jangan ada yang ngoceh Ah oh, itu mah ya karena dibayar demikian ini ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Bagaimana sikap kita sebagai pemimpin, bagaimana sikap kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Di antaranya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sebaik-baik para pemimpin di antara kalian adalah Allah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Watu salluna alaihi wa alaihim yang kalian mendoakan kebaikan kepada mereka dan mereka juga mendoakan kebaikan untuk kalian rakyatnya wasyiraru aimmatikum sedangkan seburuk-buruk pemimpin di antara kalian adalah alladzina tubghidunahum wayubghidunakum yang kalian membenci mereka mereka juga membenci kalian watal'anunahum wayal'unakum yang kalian melaknat mereka mereka juga balik melaknat kalian maka qala ada yang bertanya qulna kami bertanya kepada Rasulullah ya afalanunabidhuhum Bolehkah kami memberontak kepada pemimpin yang saling melaknat dengan kami? Bolehkah kami memberontak kepada pemimpin yang saling membenci antara kami dengan mereka, ya Rasulullah? Pemimpin yang tidak kami sukai, bolehkah kami memberontak kepada mereka? Qala Rasul menjawab, "La! Jangan. Ma aqomu fikumus shalah." Selama mereka masih mendirikan salat di tengah-tengah kalian, mereka tidak melarang kalian salat. Mereka tidak membatasi kalian sholat tanpa adanya udhur. Bukan karena adanya udhur kemudian masjid dikosongkan. Lantas kalian marah-marah. Tapi sekarang masjid pas dibuka. Kemana kalian? Kok pada kosong lagi masjidnya? Ya. Kita beruntung pengendalian pandemi di Indonesia berhasil. Saat ini di luar negeri di beberapa negara yang katanya canggih pengendalian teknologi-teknologinya termasuk teknologi kesehatannya. Jepang, Korea, Hongkong, Taiwan, Tiongkok kembali mencuat di sana. Sampai-sampai saya harusnya berangkat lagi, tertahan lagi. Kita berhasil sekarang bisa ngaji barang lagi seperti ini, sholat berjamaah. Jangan sampai kebencian kita menjadikan kita menjadi orang yang tidak berbuat adil pada saat pandemi meninggi pengendalian diupayakan oleh pemerintah masjid dikosongkan pada saat itu kita marah-marah sekarang pemerintah membuka masjid lo diam-diam aja ya harusnya jadi bangsa yang bersyukur Indonesia bisa mengendalikan itu dengan mudah. Walaupun memang susah payah dulu, sempat tapi dengan kurun waktu yang cukup, singkat dibandingkan bangsa lain yang sekarang masih dalam kondisi tertatih-tatih menghadapi si koronong itu harus menjadi orang yang bersyukur. Oleh karenanya, andai pun memang itu merupakan upaya-upaya bangsa asing untuk mengendalikan dunia, maka tidak ada salahnya bagi kita berikhtiar untuk melawan upaya-upaya seperti itu. Jika kita tidak bersama-sama bagaimana mungkin kita bisa keluar dari masa sulit dengan mudah dan cepat. Betul tidak? Harus bersama-sama. Jangan apa-apa dipolitisasi, selalu apa-apa dipolitisasi, apa-apa dipolitisasi. Sampai khutbah Jumat isinya caci maki termasuk kepada pemimpinnya. Tapi bebas di Indonesia. Andaikan terjadi di Arab, di Saudi, Imam Masjidil Haram pada saat khutbah Jumat ditangkap oleh askar di Indonesia bebas berkeliaran. Maka kami mendorong TNI dan Polri tidak perlu takut Pak untuk menindak tegas mereka-mereka yang menjadi pengacau kebinekaan di Indonesia. Mereka yang ingin mengacaukan persatuan dan stabilitas nasional Indonesia. Kami warga Nahdiyin siap ikut serta bela negara. Siapa kita? Pancasila NKRI Bineka Tunggal Ika semboyan kita. anak Nabi Muhammad. Jangan dibiarkan itu terjadi. Karena perpecahan di negara-negara Islam yang kita saksikan saat ini, yang nembak yang membunuh takbir Allahu Akbar, yang terbunuh juga Allahu Akbar akibat apa? Apakah yang membunuh orang-orang kafir? Bukan, mereka mengklaim dirinya sebagai mujahid, mengklaim dirinya sebagai pembela agama, sebagai pejuang keadilan. Tapi nyatanya mereka tidak sesuai dengan akidah dan ajaran Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak memaksakan kehendak saja kepada hambanya. Kenapa kita harus memaksakan kehendak kita kepada orang lain? Famangsha apal yukmi, wamangsha apal yakfur. Yang mau iman imanlah, yang mau kafir silakan kafir masing-masing punya hak untuk memilih. Kita hanya dituntut untuk berdakwah, mengajak dan mengajak pun tidak dengan kekerasan, tidak dengan paksaan. Inilah ajaran Islam yang sebenarnya. Maka andaikan bangsa dan negara tidak aman, saling bertikai satu sama lain, kira-kira sholatnya bisa tenang apa tidak? Ngajinya bisa tenang apa tidak? Syukuran harusnya di Indonesia, tablik akbar bisa berjalan di Saudi belum tentu. Allah SWT.